Okey, kita bersua kembali menjelang Ramadan. Jakim menyediakan kapsul khas Ramadan. Dia dah datang. Ya, dia datang. Siapa yang dah datang tu? Ramadan datang. Semayal. Dia datang. Dia datang. Okey, jadi kita nak berkongsi lebih lanjut lagi berkaitan dengan kapsul khas Ramadan Jakim. Dia dah datang bersama dengan tetamu-tetamu kita pada waktu ini. Kita ada Siti Aisyah Bari Abdullah, penerbitnya. Kita ada Ida Moin, pelakon utama, dan juga di hujung pelakon utama kita, Subash Abdullah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Assalamualaikum. Okey, sebelum ni sama puasa. Insya-Allah. Insya-Allah, insya-Allah. Sebelum ni dia datang. Sebenarnya dia naik, dia dah datang. Ya, betul. Okey, kisah kapsul ni boleh kita kongsikan sikit. Okey. First of all, terima kasih kerana sudi panggil kami datang untuk hari ini. Okey, dia dah datang. Actually, this is the second season lah daripada kami di penyiaran Jakim. Ya. Yeah. Okey, dia datang yang dulu tu kita bawa budak-budak. Okey, untuk macam mana setiap hari dia menjalani kehidupan berpuasa dia orang kan. Cumanya untuk kali ini, episod kali ini, dia dah datang, kita bawakan elemen keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia. Durasi dalam lebih kurang 3 ke 4 minit setiap episod. Satu hari, satu episod. Dan basically huhara yang kita cuba timbulkan adalah macam mana seorang mualaf menjalani kehidupan berpuasa dia setiap hari. Kisahnya. Jadi mualaf tu adalah MGR kita lah. MGR. Okey, sepatutlah. Okey. Jadi ia menggambarkan sebuah keluarga. Sebuah keluarga. Dan karakter anak-anak tu masih lagi menggunakan karakter anak-anak. Masih lagi. Diman, Dia, Tok Abah, Alang Sida, Cik Dah. Cik Dah kita. Baru kita MGR. Cik Dah apa karakter? Cik Dah karakter Cik Dah. Cik Dah ni dia yang kepoci lah. Dia banyak mulut. Dia serba-serbi, kalau apa-apa kejadian pun serba-serbi macam tak kena je dia. Tapi dia je nak betulkan. Dia she always right. Kalau tanya, dia tahu sebenarnya apa-apa. Acaca. Dia mahu tu Alan Shida punya mesti macam dia nak tiru Alan Shida. Kalau Alan Shida cakap macam ni, dia pun boleh. Ada macam tu. Tak nak kalah lah kira. Tak nak kalah. Okey. Okay. Subash pula, pengalaman untuk menjayakan kapsul Dia Dah Datang ni macam mana? Saya memang serasi lah dengan Ida Moin ni. Memang pernah berlakon mengarah dan dengan pengarah kita kan. Itulah dia bertuah sebenarnya. Dia lah salah seorang pengarah yang pernah mengarah saya. Saya seorang pengarah juga. Jadi melalui episod apa ni Dia Dah Datang ni memang seronok. The environment semua kan seronok gila. Dengan hubungan silaturahim dia terjalin itu kan. Memang satu Malaysia lah tu. Satu Malaysia. Okey, peranan yang dimainkan tu, karakternya tu macam mana sebenarnya? Okey, seorang mualaf. Tapi yang peliknya tak tahu pula kenapa Ida Moin pula saya pilih. Itu dia. Ida buat gaduh dah. Awak jangan macam-macam. Terus. Dah jodoh. Jadi kebetulan kan kita kahwin kan. So sebagai seorang mualaf, apakah kesusahan, kepayahan yang akan saya lalui dan kecantikan berpuasa itu kan, keunikan kan. Jadi sepatutnya semua mualaf tu dia kena tengok dan yang bukan Islam pun is okay kan. Sama-sama kita hayati bulan puasa yang begitu unik dan murni ini. Aisyah, dia mengekalkan konsep humor seperti sebelum ini? Ya, betul. Bagi saya, kita nak berdakwah, kan? Kadang-kadang kita tak perlulah macam approach serious. Sangat serius kan. Jadi kita santai itu lebih mudah untuk dikunyah, lebih mudah untuk dihadam, kan? Jadi kalau bagi saya, bukannya orang dewasa je akan tengok, budak-budak pun akan tengok. Because basically yang saya buat adalah sikitlah macam kajian sikitlah kan. Dia orang tunggu. Siaran dia adalah kadang-kadang kita ada azan kan setiap waktu kan, lima waktu kan. Selalunya sebelum ataupun selepas. Dan yang paling orang selalu tunggu adalah sebelum waktu buka puasa itulah. dia orang akan siarankanlah satu episod satu hari. Okey. Ini sekitar penggambaran eh. Okey, betul. Bila dibuat ni sebenarnya dan di mana lokasinya? Okey, lokasinya adalah di Homestay Liza Pedas Linggi. Dan kita adalah satu lokasi baru di Pedas Linggi juga. Berdekatanlah kawasan itu juga. Di kawasan kampung tu memang kalau nampak kita orang yang tengah syuting tu itulah kami lah. Jadi kita berkampung selama 7 hari kurang lebih di sana untuk menghasilkan 30 episod insya-Allah.
Dan di situlah uhara, hujan, panas. Dan kita pengambilan kita start daripada hujung Januari hari itu membawa kepada Januari, awal. Betul. Pada awal Februari. Raya Cina. Oh, okey. Raya Cina itu kita dah selesai dah, alhamdulillah. Dah selesai. Mengapa memilih suasana kampung? Okey, selalu kan. Apa-apa hal kalau raya, puasa, kita akan back to kampung. Betul tak? Hometown. Sama juga sekarang ni saya back. Kejap lagi mesti orang dah tengah macam nak balik kampung kan. Besok puasa first day kan. Yeah. Ha, jadi harapnya kita cerita dulu umur kampung. Jadi jadi saya rasa macam seronoknya kampung tu memang orang yang biasa seronok di kampung je yang tahu. Dua tahun tak balik kampung. Dua tahun tak balik. Jadi tahun ni kita kasih gegar. Okay, kita kasih gegar pengalaman. Suka potong lah. Tak, sahaja tau. Kita kan sama. Itulah. Terus jadi. Dua tahun tak balik kampung. Kita pandan. Tahu tak apa. Kita lawan. Sebab kawan. Kawan-kawan kamu pandan. Kawan. Cerita pasal kampung. Bukan-bukan. Kita nak balik kepada persoalan tadi kan. Yang tadi. Macam katakan. Dia pun tak tahu macam mana saya boleh pilih Cik Da. Jawab sikit. Jawab sikit. Itu jahat. Dia jangan macam-macam dalam cerita ni dah kata macam tu tau. Cik Da pun tak tahu sebab masa first Cik Da tak ada siapa-siapa. Orang kata dah nak dah macam nak jadi anak dara tua dah. Ada korona dalam cerita tu. Jadi bila second ni Aisyah sendiri cakap, Ida nanti you kali ni ada kahwin partner kita, aku kahwin dengan kau dia. Kahwin dengan siapa pula? Kata dengan mualaf. Siapa? aku nak cari apa Indian Muslim cakap. Cuba cakap. Lepas tu kata siapa Subai. Oh terus. Boleh dia kata macam tu. Ai cakap nama dia kata ai macam tu. tapi okeylah sebab ai memang dah biasa dengan dia. So ai tahu dia macam mana. Chemistry dia ada kat situ. Jadi macam kita orang ada scene-scene macam contoh ada video clip kat situ. Yang kita tak ada buat rehearsal apa, kita jalan aja. So benda tu menjadi. Okay. Dengan karakter yang banyak mulut, lepas tu yang ini pun hyper semacam. kan? Lepas tu kita macam bila dia lagi bila bergabung tu, lagi tak tentu arahlah yang tu yang keliling-keliling tu. Dia ada macam-macam konflik tau. Dia macam ada kejadian bila bapak mertua sampai, bila mak mertua sampai, mak mertua aku sampai anak pak tu. Ini siapa aku yang sampai? Mak mertua ke ni? Dia orang ada cerita sebenarnya. Jangan cerita. Biar dia pakai baju merah tu. Dia baju merah tu bukan mak mertua kan? You jangan belum play. Mak mertua dia mana? Bapak mertua dia. Bapak mertua. Ya tu bapak mertua. Tu kata keluarga Malaysia tu. Bapak mertua kita dah keluar belum? Bapak mertua tak keluar. Belum. Bapak mertua kita surprise. Jadi kalau nak tahu, kena tengok setiap hari sepanjang bulan Ramadan tu. Siapa bapak mentua? Siapa mak mentua? Apa lagi color yang huara yang kita nak? Dan adakah persoalan jadi penghujungnya MGR menyesal berkahwin dengan Cik Da? Sama-sama tunggu. Kasih panas. Tak mungkin. Siapa yang menyesal? Berpaling. Tiba-tiba janji. Okey, ini di sebalik tabir gambaran itu. Dicatkan dalam masa berapa hari? 7 hari kurang lebih. Okey. Okey. Untuk 30 episod 30 episodnya 7 hari. Jadi tak sabar. Maknanya tiba masanya esok akan bermula. Jadi sama-sama kita tunggu dan juga nantikan setiap waktu azan tu tunggu sebelum ataupun selepas dan terutama sekali bila kita nak berbuka nanti. Siapa pelakon lagi yang ada? Cik Subas dengan sedap sangat. Kongsi sikit. Siapa ada pelakon lain? Dia mesti tak ingat. Nama pelakon-pelakon dah lupa kot. Okey, pelakon kita ada Asyad Iman. Okey, kita ada Dia Irina. Dialah. Lepas tu kita ada Alang Sida. Itu Ustazah Isfadiah. Okey. Okay, Tok Abah. Dini Juri. Kita ada Bia Ramesian. Yang akan jadi Miss Siti. Okey. Miss Siti. Dia adalah macam... Jangan cerita-cerita dulu. Sikit. Ini dah banyak ni. Betul, banyak betul cerita ni. Tak ada belanja. Besok kena tengok. Okey, jadi apa pun sama-sama tunggu dan nantikan. Dia dah datang. Jadi kita ucapkan terima kasih. Satu Ramadan sehingga? Sehingga 30 hari. 30 Ramadan. InsyaAllah. 30 hari keseluruhan. InsyaAllah. Okey. Baik, terima kasih. Syah Syahbariah Abdullah penerbitnya. Ida Mo'in Subash Abdullah pelakon utama ini. Saya nak izinkan anda semua pergi meninggalkan set sama pergi. Pergilah saya. Suruh kita pergi. Nanyi. Baik ya.
Tak suruh sambung nyanyi kan? Jangan sembang. Kalau kampung kat KL. Sakit hati kita. Sakit betul hati kita. Jangan sembang. Sama-sama kita doakan supaya ada yang ketiga. Mungkin dia dah datang lagi. Mungkin masa tu dia ada madu lain. Itu risau. Okey. Terima kasih semuanya. Terima kasih. InsyaAllah kita nantikan esok. Okey, nantikan esok. Okey.